kenal ini? Ansus itu siapa nama? Pak Ganjar. Dari mana tahu? Dari mana tahu? Lihat di mana? Sering lihat di TV. Di TV? Emang kamu nggak pakai TikTok? TikTok ya. Kalau ini nggak tahu TikTok, jangan. Ini sudah tua. Ya, betul. Terus, kamu mau buat ini ya? Mau tanam ini, tanam ini. Coba kayak apa? Bud. Ya, coba. Mas Budi. Ya. Yo, gimana nih. Gimana? Jadi di sini. Oh, ini anu ya, recycle ya. Betul. Ya. Paper craft. Jadi itu dari dalam ini udah ada potnya. Jadi potnya itu di dalam sini. Sudah ada benih, sudah ada juga ada media tanamnya. Nah, media tanamnya itu kan ada ya. Yuk sama-sama kita beli. Mas Masam ya. Kita tolong kedatangan. Mas. Coba dimasukin aja. Yuk, masukin. Oh, dikit banget ya. Nah, pakai yang ini yang besar. Nah, ini yang besar. Nah, seperti itu. Ini kayaknya sendoknya ini lebih enak ya. Cepat. Gitu kan? Coba. Boleh. Ini masuk aja. Biar nah, menumpah. Nah. Oke, toh. Tapi digede-gede enggak apa-apa. Cek, gua masuk. Untuk siapa? Teman boleh dipersilakan untuk mamamu ngefan. Aduh, tapi papamu tahu enggak? Nanti dipasukkan. Hebat. Stop. Hebat. Sampai dia kejar ke sini. Jadi fotonya harus kasih ke mamamu, kamu ketemu Pak Ganjar. Waduh, mamanya sedang luar biasa berarti. Yes. Berapa itu? Harga satu. Pelajaran yang paling kamu suka apa? Matematika. Aku itu paling suka matematika kalau bumi kan gak masuk. Namanya siapa? Sampai mana? SMP Ibnu Aqil. Ya. Mau enggak Presiden main sulap? Mau. Main sulap ya. Nih, main sulap. Rasain salam be. Keluar bunga. Di sana teriak. Keluar bunga. Enggak mau keluar. Ini harus pakai tongkat ini, tongkat ajaib. Lagi, sen salabet. Sen salabet. Ini Ji. Sen salabet. Keluar bunga. Keluar bunga.
Masih enggak mau. Lagi teriak keras bareng-bareng. Ada. Siapa mau ini maju? Ini. Riza, beri sepeda satu. Beri sepeda satu, Riza. Ya. Ini buku. Buku gunanya untuk apa? Anak-anak harus belajar semuanya. Harus senang baca buku, ya. Ini buku kalau dibuka, apa? Coba dilihat. Kosong. Teriak lagi, simsalabim. Simsalabim. Coba buka lagi. Buka lagi, saya buka lagi ya. Simsalabim. Simsalabim. Buka lagi, jadi berwarna. Lagi, simsalabim. Simsalabim. Kembali putih, kembali kosong. Rusak ini kelihatannya. Oh, enggak, ini mau kosong. Ya, kosong ya. Dari sini juga kosong. Ada yang mau lihat di sini kosong enggak? Ini tadi kosong. Ya. Ada yang mau ngambil ini? Kosong, kosong, ya. Kosong juga, benar? Sekarang, coba simsalabim bareng-bareng. Simsalabim. Coba diambil ada apanya? Kosong enggak? Keluar rotinya, biskuitnya boleh dimakan. Ambil. Ya, ya. Selain roti, biskuit juga sepeda. Ambil sepeda. Nah, sebutkan nama. Nama. Wafi. Wafi. Wafi dari. Wafi dari SD mana? SDN Bangka 3 di Bogor. Di Bogor ya. Sebutkan nama tiga pohon yang ada di kebun raya. Satu. Anggrek. Boleh dah anggrek boleh. Anggrek boleh. Boleh. Anggrek ya tanaman pohon atau tanaman boleh. Anggrek boleh. Kedua. Yang keras. Hah? Pucuk merah. Boleh. Benar. Pucuk merah boleh. Tanaman atau pohon. Yang ketiga, silakan. Hah? Pohon palem boleh. Ya, silakan ambil sepeda. Ya, anak-anak, saya mengucapkan dari anak nasional kepada anak-anakku semuanya, belajar terus ya, jangan lupa berdoa, sembahyang ya, sholat, dan yang ketiga jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker dimanapun ya,
karena COVID sekarang ini masih ada. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acaranya meriah ya, saya senang karena acaranya ya tidak terlalu formal, presiden hadir dengan santai, tidak terlalu banyak sambutan, presiden main sulap, itu menyenangkan. Dan tadi dicontohkan beberapa permainan-permainan anak ya, menurut saya bagus. Pesan dari Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga sangat jelas sekali, yuk lindungi anak kita yuk gitu, temani anak kita yuk, stop bullying, jangan apa ada pernikahan dini ya, ini menurut saya pesan-pesan yang ini penting. Dan untuk orang tua memang sudah seharusnya selayaknya kita menemani dan melindungi anak kita termasuk dimanapun dia berada dan juga di sekolah gitu.